Idi, biru awannya. Idi, biru. Halo guys, welcome back to my channel Van MV. Oke guys, di kesempatan video kali ini kita akan servisi remo lagi. Sebelum servis itu mungkin aku akan singgah di JNT dulu ambil barang, sebab ada barang yang akan sampai. Bukan yang akan sampai, yang apa tuh? Sudah sampai baru tadi tuh abang-abang JNT chat aku suruh ambil barang. Nah, ini baru mau pergi OTW. Jadi ngam-ngam mau servisi remo nih. Dia lang-alang terus kita singgah lah. Nah. Oke. Okay. Kita lanjut. Tunggu apa lagi? Oke okay guys. Kita sudah pakai helmet. Oke, okay, sebelum itu minta maaf kalau ada macam tadi aku bercakap ada bunyi teriak-teriak begitu. Ada budak-budak teriak, ketawa-ketawa. Sebenarnya aku di sini bersebelahan dengan sekolah SMK Tandik. Oke, okay, sebab itulah bising. Dorang pun ngam-ngam apa ada sukan begitu. Jadi tebetembung suara dengan tadi yang aku rakam. Nah, otomatis ada teriak-teriak. Bukan teriak minta tolong ah. Nah itu. Pas tempat yang aku diri ini pula banyak pula rumput Sunda sandri. Oke. Okay. Langsung saja kita gas. Start motor dulu. Gasken. Oke okay guys, untuk pengetahuan kamu orang, sekarang aku berada di Tandik. Pusing dari rumah pergi Tandik. Kira mau apa tuh? Terus direct buat konten di rumah, tapi macam ada bising sana sikit, jadi tidak selesa. Jadi kalau aku paksa, tidak selesa nanti apa tuh? Udah selesa kamu orang dengar kalau aku buat konten. Jadi rencana aku terus pergi di Tandik, buat di sini aja lah. Oke okay guys, mari kita pergi keluar di jalan besar. Oke okay, kita sudah keluar di simpang besar di jalan Tandik juga, tapi kita sudah keluar di simpang besar. Langsung saja kita pergi di kota Marudu, di bagian apa namanya, bagian bandar-bandar begitu. Oke guys, seperti yang aku cakap tadi, mau pergi servisi remo dahulu. Tapi sebelum kita servisi remo, kita pergi di JNT dulu ambil barang. Dan harap-harap tidak ramai orang berbaris macam yang hari itu. Kalau kamu ada nampak video aku sebelum ini, barisan dia bukan alang-alang. Panjangnya di JNT itu mau berbaris. Oke, harap sangat tidak panjang, sebab tuh JNT tutup dalam jam 4 begitu. Tutup sudah, sekarang dalam jam 3.38. 338 dah lama lagi lah mau tutup sudah tuh JNT. Oke, lepas daripada JNT kita langsung kita terus pergi direct di Mewah Moto. Mewah Moto nama dia. Kita servis di situ si Remo. Kita punya motor kesayangan nih, si Remo nama dia kalau ada yang belum tahu. Oke. Okay. Guys, lanjut saja. Kita lanjut langsung direct pergi kota Marudu. Oke guys, nanti kita sambung di sana kalau sudah tiba di kota Marudu ya. Oke guys, kita sudah sampai di kota Marudu. Oke, alright. Oh ya, aku hampir lupa lah. Aku mau singgah di bank dahulu. Singgah di bank, keluar duit
sebab aku punya dompet tengah meraung, meraung kesakitan tiada duit. Jadi kita perlu isi dahulu, kita pergi di bank, kita isi dahulu nih kita punya dompet. Kesian dia menangis-nangis sudah minta isi. Oke, langsung saja kita langsung isi. Ya. Si Remo. Ini dompet. Ya bang. Satu bang. Tanpa kering. Oh, lega. Lega macam itu. Oh, kita parking sini. Parking sini dia. Parking sini je lah. Okay. Alright guys, aku sudah pun settle ambil duit di bank. Kita langsung direct di JNT ambil barang. Wih, sekarang sudah 3.54 cok. Rap-rap sempat lah, rap-rap masih buka cok. Sebab urusan hari ini, kira aku mau selesai hari ini juga. Tidak mau ada yang tertangguh. Harap-harap lah. Kalau dimudahkan, kalau dilancarkan, saya telari nih. Tapi kalau ada sekatan dan tidak dilancarkan, apa boleh buat lah. Wis besarnya lori. Oke guys, aku sudah pun berada di jalan JNT. JNT. Kita bawa santai aja, ride santai. Kalau laju-laju nanti ada masalah pula. Kita bawa santai aja. Masuk bang. Bismillah. Harap-harap tidak tutup. Sebab jam 4 dorong tutup sudah. Sekarang jam 3.57. Harap-harap belum lah. Bismillah. Wish, motor apa nih? BMW anjay, BMW tai. Tadi ada motor BMW, cok. Gila ngeri kali lah. Kada kencing anjing dia punya kereta. Right, kita sudah pun settle. Kita ambil barang dahulu. Inilah deh JNT. Lihat guys, keluar telepon dulu. Semaknya apa? Oke, sama. Oke, kita sudah dapat barang kita. Enak. Baru buat ini tuh. Aku rasa paling sibuk di dunia sudah.
Anjay, padahal ada lagi orang lain lagi sibuk, cok. Tak tengok tadi itu dua orang tuh perempuan bercerita pasal kesibukan dia orang. Ah. Tadi ada anu, cok. Ada BMW tadi, gila betul. Nice betul ini punya motor. Alright, kita kita langsung direct pergi di Mewah Moto, kita servis dulu. Orang 357 sebaik dilancarkan juga lah, sebab enggak ramai orang, selalunya ramai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok guys, BMW cu, ngeri-ngeri juga ini dia punya moto. Waduh. BMW anjay 1000 cc. Depan mata. Hai. Sabar Remo, sabar. Hai, semoga saja adalah satu hari. Satu di rumah parking-parking 1000 cc punya. Aduh. 1000 cc, 600 cc. Sudah dikira masuk kelas, apa tuh orang bilang, kelas moge. Moge punya super bike. Kalau macam begini kira sport bike gitu. Masih dikategorikan dengan kiraan R15 punya. 150, 250. Bismillah lah ya. Terus berusaha. Semoga dapat begitu, apa? Dapat macam tuh satu di rumah. Gila. Guling-guling gua dikatil, anjay. Alright, sedikit lagi kita punya apa? Kerja kita hampir settle untuk hari ini punya. Yo guys, ayo. Semangat yo, semangat. Buka kayaknya ya. Masih mbah. Wih, jam banyak sih ini moto. Aku nggak tahu dorang nih. Oke guys, kita sudah sampai. Nanti aku lanjut video kalau sudah siap servis lah. Oke. Alright guys. Kita sudah pun settle tukar apa? Tukar minyak. Kita sudah pun settle servis untuk hari ini. Oke, sekarang aku mau pergi di Petronas tukar minyak dahulu sebab tinggal 3 bar lagi. Tengok 3 bar lagi. Kita isi minyak dulu. Baru enak. Baru rasa enak-enak. Aku punya engine nih, mantap cok. Boleh keisi begini ya. Bos aku isi sana aja lah di Shell. Aku baru ingat satu minyak nih yang padu, aku hampir lupa cocok. Pusing-pusing mbak aku nih. Shell mana Shell lah? Di sekolah tuh. Shell pun aku lupa. Mata keranjang. Sas. Itu warna hijau. Jijik parah nih. Kita isi di sini lah. Ini lah.
Mumpah. Pam 4 isi full lah. Alright, kita tunggu dulu. Oke. Sabar ya, sabar. Kecap jenis, tak lama pun. Oke. Alright guys, sudah settle kita punya apa kerja hari ini sudah pun settle, selesai sudah semua. Oke, kita pergi cari air dulu makan. Nah, sebenarnya dari tadi aku sudah nih lama sudah aku tahan. Aku tahan. Semalam ku tahan. Nah, jadi alang-alang aku mau jumpa kawan aku terus. Bab dia punya moto ada masalah tadi tuh. Bila kemarin, semalam dia begitu aku. Yang R25 dia V1 tuh ada masalah moto dia. Jadi kita langsung derek. Kita jumpa. Mantap. Settle sudah masalah kita. Settle kerja. Masalah dari mana pula? Cok. Mulut aku ini memang beracun sikit. Jadi minta maaf kalau ada salah dan kata-kata aku. Jadi aku mau beli air, beli apa yang patut lah, untuk bikin kenyang perut. Jumpa kawan bercerita kejap. Jadi mungkin sampai sini saja video aku. Jadi jumpa lagi di next konten yang akan datang. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Terima kasih juga sebab selalu support. Oke, guys, jumpa lagi korang di next video. Goodbye.